Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih karena sudah memilih Toyondong Channel. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di subscribe dulu agar Anda tidak ketinggalan cerita baru mengenai artis hiburan Malaysia dan artis hiburan Indonesia. Toyondong Channel kongsikan berita terbaru gempa dipetik di artikel berkenaan. Seperti biasa, sebelum saya mulakan, jangan lupa di like dan share channel ini. Pelakon dan penyanyi Bella Astila menafikan dia adalah di sebalik penangkapan kelawat di antara suaminya iaitu Alif Aziz dengan artis Rohainis baru-baru ini. Ujur Bella, dia mengakui terkejut dan terkedu apabila menerima berita mengenai tangkapan yang dilakukan oleh pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan di sebuah kondominium mewah di Kuala Lumpur. Dah, kenapa pula saya merancang untuk menangkap mereka? Saya sendiri terkejut dengan kejadian yang berlaku ditangkap kelawat tu, kata Bella. Maklum Bella lagi, dia kini memilih untuk redha dalam berdepan ujian tersebut selain berusaha untuk melupakan insiden pahit dilalui. Dalam keadaan sekarang ni, tak boleh nak cakap apa sebab benda ni sudah terjadi. Sekarang saya fokus untuk move on saja, kata Bella ringkas. Dia dalam pada itu turut mendedahkan pernah dihubungi seseorang yang ingin memberikan maklumat mengenai suaminya iaitu Alif Aziz. Ada orang hubungi saya dan mahu bagi maklumat sikit. Saya dah berjumpa dan ambil nombor telefon dia. Sebenarnya dia dah lama nak cari dan hubungi saya. Tapi saya yang tak berkesempatan sebab terlalu sibuk, kata Bella. Bella walau bagaimanapun tidak mendedahkan butiran perjumpaan dengan individu itu. Terdahulu, Bella telah memfailkan cerai terhadap Alif secara ekspres namun tertunda kerana suaminya tidak hadir kerana terikat dengan penggambaran drama. Untuk berita terkini hiburan dalam dan luar negara, jangan lupa like, komen dan share Toyondong Channel agar Anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya. Terima kasih.